麻麻吃，来，来坐坐坐。阿明啊，你做你做些菜是多些啊？啊？你先麻。干啥报告？医生讲你咩啊？Saya ada nama ini laporan tuan. Kemudian nampak sini ada sekumpulan sel-sel yang tidak normal di OB anda. Ia akan menyebabkan kamu suka untuk mengandung pada masa yang singkat. Jadi dokter, saya masih ada peluang untuk mengandung. Kamu masih boleh mengandung, tetapi pada masa yang singkat memang susah. Sorry dia, tadi dokter kata saya susah dapat anak sendiri. Bukan kamu punya Sarah, kan kita muda lagi. Saya akan sentiasa berada di sisimu. Tak adalah, dokter kata semua okey je. Jangan risau apa. Lain makan apa? Oh, kalau minta tapi yang tuan dia isi lo, buah sendiri yang awak. Terima kasih. Kenapa? Masih fikir tentang laporan tadi? Maaf dia, saya tahu Papa dan Ma ingin mendapat anak cucu. Tetapi saya... Jangan macam ni. Ini bukan salah kamu. Ini memang nasib kita. Apa kata kita nak ambil anak angkat? Tapi macam mana ibu Papa? Mereka okey ke? Ibu Papa... rasa okey kot. Ay, jangan fikir banyak lah. Apa kata kita tidur dulu? Comelah dua budak ini. Saya akan jaga mereka macam jaga Adam sendiri. Ya, mereka comel sangat. Saya rasa Papa mesti sangat suka mereka. Harap begitulah. Jom, kita jumpa Datuk dan Nenek. Berani kamu berdua ini menganggap anak kamu lain sebagai cucu saya? Tak boleh, tak mungkin. Sabar, Ma. Benda suara beraku. Dan kita tengok lagi, mereka memang sangat cumek. Apa? Kita kawan Cina, pasti nak ambil anak Cina. Saya tak suka orang Melayu dan India. Melayu malas, mereka tidak suka bekerja. Dan India pencuri. Orang mereka semua jahat. Melayu lagi. Mereka hanya tahu tidur, tidur dan tidur. Jangan haraplah saya mengaku mereka sebagai cucu saya. Jadi ini, kita akan diajak orang lain. Kenapa orang putih menyalahkan orang hitam? Kita tak mahu diajak orang lain. Pak, Ma. Jangan. Ya, ihi mau dekat lagi. Aku tak ingat nama. Iya, iya, iya. Eh, ni, macam mana lupa akong dan ama? Kita tak pernah tengok akong dan ama pun. Semua orang ada akong dan ama, tetapi kita tak ada.
Ini pun gajah rumah. Dan lipat lah, Farah. Oh, Mama pergi masak dulu. Jangan main lama sangat tau. Mama suruh masak. Bye-bye. Hati-hati ya. Eh, masak apa hari ini? Nampak sedap je. Hey, mereka. Kenapa ni? Mereka tanya pasal aku dah aman. Aku dah aman? Ya. Hai, kita dah 15 tahun tak balik. Apa kata kita bawa mereka jumpa Dato' dan Nenek pada tahun baru Cina? Tapi Pak dah aman. Jangan risaulah. Saya rasa dah 15 tahun ni, mereka akan akui mereka pun. Yang rasa boleh? Okeylah. Ha 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 ha
bau Cina tak boleh pakai baju hitam punya. Akan bawa soy punya. Puteri sini pun apa? Bagi biskut lah. Oh. Nanti Sarah makan. Ih, kotornya tangan awak. Saya tak mahu main. Saya pergi tentas. Oh, kamu kacau Aunty Sharon. Ayah, apalah, tak apalah, tak apalah. Nanti saya uruskan, okey? Siti, kamu pergi rehat dulu. Cepatlah. Baiklah, Ma. Kedua-dua ini memang. Kamu tahu tak, tahu baru Cina tak boleh mengaku yang lantai punya. Nanti jangan marahlah. Saya kutip sekarang, Ma. Eh, kenapa mereka ada tu yang baru ni? Mana saya punya tu ya? Mesti tuan pencuri yang berkulit hitam itu ambil tu saya. Hei, kamu berdua, berdiri di situ. Kamu berdua berkaca lagi ke? Tu saya sudah bilang, mesti mereka pencuri, kan? Mana yang dia suka pencuri? Mesti mereka pencuri. Pak, tak mungkinlah. Mereka masih kecil lagi dan mereka bukan anak yang jahat. Mereka bukan anak yang jahat. Semua orang India dan Melayu sama punya. Mereka suka mencuri barang. Pak, mesti mereka yang curi. Mana tadi yang berjalan curi? You tak percaya saya sekarang? Rasa saya fair mereka? Pak, jangan marah. Apa kata saya bawa orang curi satu kali lagi? Tak payah. Tadi saya nampak mereka mengira doi. Nasibah sama pokok. Itu sudah kau. Ya, pencuri. Tak mungkin payah. Tak mungkin payah doi di dalam pokok. Itu doi. Masih ada yang berpohon lagi. Masih ada. Tak ada yang berpohon lagi. Masih ada yang berpohon lagi. Tak ada yang berpohon lagi. Cukup lah, apa? Itu ampau saya dan Asim bagi mereka punya. Kan sedih. Pada tahun-tahun Cina dah dapat ampau atuk dan nenek. Pak, mereka masih kecil. Jadi kita perlu memberi kasih sayang mereka. Jadi kita beri ampau mereka. Tapi sekarang... Tak apalah, Pak. Tak apa. Saya tahu kamu tak akan mengaku mereka. Tapi, mereka tetap anak saya. Saya harap kamu faham. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cina. Ya. Oh. Saya tak mau. Mari mari, aku bagi angpau. Terima kasih, Agung. Minta maaf. Maafkan, Agung. Boleh tak? Boleh. Marilah kita ambil gambar. Cinta? Saya tak mahu orang Cina. Ay, bulan.